Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Hirmansyah, didampingi Kasudin Kesehatan Kota Jakarta Selatan, Dr. Henny Fahrudin, membuka acara penggalangan komitmen puskesmas dengan lintas sektor untuk pelaksanaan akreditasi 3 puskesmas kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu di ruang Aula RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan pada hari Rabu 29 Maret 2017. Kegiatan ini adalah langkah awal puskesmas untuk mendapatkan akreditasi dengan melakukan sosialisasi ke lintas sektoral dan juga untuk merangkul lintas sektoral di wilayah kelurahan untuk bersama-sama menyukseskan akreditasi puskesmas. Tiga puskesmas di wilayah Kecamatan Pasar Minggu yaitu Puskesmas Kelurahan Pejaten Timur, Puskesmas Kelurahan Kebagusan, dan Puskesmas Kelurahan Cilandak Timur berupaya untuk mendapatkan akreditasi dalam pelayanannya. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Hirmansyah, berupaya untuk seluruh puskesmas di Jakarta Selatan, baik puskesmas kecamatan ataupun puskesmas kelurahan, mendapatkan akreditasi agar dapat mengetahui standar dari pelayanan. Untuk itu, layani dengan hati sampai tuntas dengan senyum. Perlu, kenapa kita perlu senyum? Senyum itu mengekspresikan bahwa kita memang dengan hati. Ya, kita nggak bisa bilang cuma dengan hati, tapi tidak terekspresikan di dalam wajah. Jadi itu bukan slogan ya. Itu adalah sesuatu yang harus kita implementasikan, diinternalisasikan dalam diri kita semua. Ya, jadi saya minta nanti dalam prosesnya semua, walaupun seberapa capeknya, seberapa mungkin tantangannya, lakukan semua dengan senyum. Dengan senyum nanti otaknya akan lebih mudah dia menerima. Ya, jadi akan lebih mudah kita melakukan sesuatu, lalu tadi kita bisa fokus dengan baik. Kenapa? Proses untuk akreditasi ini adalah proses yang membutuhkan pikiran kita, membutuhkan tenaga kita juga, membutuhkan komunikasi yang baik, juga membutuhkan apa? Tadi, sudah pasti komitmen, tapi membutuhkan kita jangan menjadi ego. Jadi kita harus menjadi tim yang baik. Semuanya mengambil posisi. Harus peduli dengan segala hal. Ya, jangan sampai kita melihat, ah, kita ada kerjaan sama temen nih dan sebagainya. Kalau memang seperti itu dikerjakan, konfirmasi, tanya. Apa sudah ada yang mengerjakan ini dan sebagainya. Makanya kita perlu hadir semua, seluruhnya. Karena boleh jadi, apa yang kita lakukan ini sesungguhnya itu akan sampai kepada semua komponen yang ada di kelurahan. Panjang lebar, penggalangan komitmen itu adalah kesepakatan kita. Kesepakatan antara yang akan melakukan akreditasi. Bukan hanya penggalangan komitmen di lingkungannya puskesmas sendiri, tapi yang terutama adalah kenapa adanya penggalangan komitmen dengan lintas sektoral, karena pada saat penilaian survei akreditasi itu nanti yang dinilai adalah tiga kategori, yaitu admin, administrasi dan manajemen, kemudian UKP. Kalau UKP kan sudah biasa ya, yang pemeriksaan di dalam gedung, tapi yang lebih nilainya lebih tinggi itu adalah UKM. Karena UKM jadi usaha upaya kesehatan masyarakat, itu UKM itu bukan hanya kita, karena UKM itu melibatkan seluruh jajaran lintas sektoral, juga ibu-ibu kader, juga LOMK, kemudian juga RW, RT. Kadang-kadang seperti tadi yang Pak Wakil sebutkan, itu kita harus masuk ke wilayah-wilayah. Itu kalau tidak dengan bantuan kader, kita tidak bisa. Dari ruang aula RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan, tim liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.